Selamat datang. Kali ini akan saya bagikan sedikit tips cara cepat mengubah garis lengkung menjadi lancip atau runcing seperti ini. Di sini saya contohkan dengan membuat oval dan akan diruncingkan di bagian ini. Caranya, tekan Shift C dan klik pada titik yang ingin diruncingkan. Selesai. Tool ini hanya berfungsi ketika diklik pada titik. Kalau tidak ada titiknya, tidak bisa. Dan harus ditambahkan dulu titiknya. Kalau mau menambahkan titik, misalnya di sini saya gambarkan garis lengkung, dan untuk menambah titik, tinggal tekan tombol plus pada keyboard. Lalu, klik pada garis. Begitu juga kalau ingin menghapus titik yang berlebih, tinggal tekan tombol minus pada keyboard, dan klik titiknya. Sebagai informasi, Shift C yang kita gunakan untuk meruncingkan garis adalah shortcut dari Anchor Point Tool yang terletak satu grup dengan Pen Tool. Baiklah, itulah sedikit tips yang dapat saya bagikan. Klik like jika kamu menyukai video ini, ikuti terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video menarik berikutnya. Terima kasih.